Selamat pagi Angler seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Budi DMX. Kali ini saya nggak mancing, lagi-lagi nggak mancing, karena saya sedang ngopi. Kita ngopi dulu yuk, santai saja. Jadi ceritanya hari ini saya mendapat paket kiriman dari kawan saya di Denpasar. Saya mendapat kiriman, jadi kita akan buat video. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua subscriber saya, karena sampai hari ini subscriber saya sudah mencapai ya di bawah 1000 lah. Jadi untuk menyampaikan rasa terima kasih saya, dalam waktu dekat ini saya berencana akan memberikan giveaway. Jadi saya akan memberikan hadiah, mungkin bisa berupa lur atau mungkin kaos, topi dan sebagainya, sesuatu yang bermanfaat buat kalian yang lihat semua, kawan-kawan saya. Jadi jangan lupa subscribe channel saya dulu, like video ini, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapat pengetahuan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Apa kita kira sekarang? Oke, langsung aja kita unboxing ya. Saya dapat kiriman ini. Ya, apa kira-kira? Real nggak mungkin, joran juga nggak mungkin. Kita ngopi dulu ya. Oke, langsung kita buka ya. Oke, ini dia berenang-renang dengan sehat. 1, 2, 3, 4, 5. 5, apakah ini? Apakah ini? Ini apakah? Yeah. Ini dia. Tak kelihatan rupanya. Oh, this is baby snake head. Wah, semua sehat-sehat ya. Bisa perjalanan jauh nih, 2 jam perjalanan dari Denpasar terus ke Singaraja. Jadi kita istirahatin dulu sebentar. Nanti kita tunggu akuariumnya datang lah. Untuk sementara kita taruh akuarium. Nanti rumahnya adalah ini. Oke guys, ini nanti rumahnya, mungkin kalau sudah sampai ukuran 40 cm baru saya pindahin ke sini. Soalnya ikan nilainya lumayan besar nih, ada 2 jari nih. Kalau dipindahin sekarang bisa mampus teman saya nanti. Oke? Oh, ini kolamnya nih. Kita mau tidur lagi ya. Jadi saran saya nih buat kalian yang mau melihara toman. Toman ini predator ganas. Jadi sebaiknya Anda bijaksana. Apabila suatu saat Anda bosen atau sudah tidak menginginkan ikan ini lagi, lebih baik jangan dilepas ke alam liar. Karena apa? Karena ikan ini cepat sekali menghabiskan, bisa menghancurkan habitat atau populasi dari ikan-ikan native-nya, ikan-ikan yang memang ada di Indonesia atau di tempat ini. Jadi misalkan kalian bosan atau tidak menginginkan ikan ini lagi, lebih baik, mungkin lebih baik digoreng atau lebih baik dikasih, asalkan jangan dilepas liarkan. Oke? Be wise, bijaksana dalam melihara, bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga kita angler, kita harus sayang kepada lingkungan. Oke, nanti kita akan feeding time, kita akan buat video feedingnya. Kita istirahatin ikannya dulu. Oke, saya Budi DMX, salam.